YouTube channel. Sekarang video ini beda nih. Kali ini gue lagi ikut vlogger competition dari The Bomb ID. Jadi kita diminta untuk makeup selama 5 menit. Pernah gak lo makeup selama 5 menit? Pernah sih kalau gue, karena emang mama rempong ya, anak 4. Jadi semua serba keburu-buru. So wish me luck guys, karena ini 5 menit. Jadi gue kudu konsentrasi banget. Mudah-mudahan gue bisa untuk gak ngoceh. Jadi selama 5 menit itu tidak diedit, akan running terus. Terus sudah gitu, gue akan voice over aja nanti ya untuk menjelaskan produk-produknya apa aja. Oke? Akan di... I'm so nervous. I got my son with me. Akan dimulai dari... Sekarang, 5 menit ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah gue targetin untuk foundation. Ini mesti 1 menit kurang. Ini gue menggunakan Oriflame BB Cream. Mesti cemong dulu sebelum akhirnya jadi cantik kan. Terus gue bener-bener gosok sampai emang tampilannya natural. Jadi walaupun makeup cuman sebentar, gue bener-bener spending the time untuk di foundation ya. Jadi jangan apa nyepluk-nyepluk gitu loh jadinya. Ini gue menggunakan buffing brush dari Real Techniques. Terus selanjutnya gue menggunakan Maybelline Age Rewind Concealer. Ini yang brightening, jadi dia nuansanya pink. Untuk bikin wajah tuh malah kelihatan lebih fresh. Gue ratakan dulu menggunakan jari. Terus gue halusin lagi hasilnya menggunakan ini large blending brush dari Masami Shouko. Ini Benefit Shaping Brow Kit. Gue menggunakan angled brush, bukan, ini adalah brow brush, angled brow brush, susah ya Bo, dari Real Techniques juga. Nggak perlu rapi-rapi deh ya, namanya juga 5 menit, yang penting nggak kelihatan ngablak banget deh alisnya. Terus untuk eyeshadow, gue menggunakan The Balm Mid Matte Eyeshadows Palette. Ini yang warna coklat muda, gue taruh di crease, di lipatan mata, atau di tulang mata itu ya, namanya ya. Tulang mata atau lipatan mata, whatever lah. Terus warna coklat tua, jadi gue selalu ambil warna selalu ambil riasan mata yang aman deh, kalau misalnya lagi buru-buru pasti. Kalau nggak smoky ya pokoknya cuma dua warna aja. Ini di seluruh kelopak mata, warna coklat yang tua. Gue menggunakan Masami Shouko Blending Brush. Terus Estee Lauder Eyeliner warna hitam. Ini gue di upper waterline, jadi di waterline-nya, di akar bulu mata. Ini membuat kesan mata jadi lebih terframe, cuman nggak natural kelihatannya. Nah, ini untuk blusher, gue pakai lipstick Oriflame Semi Matte yang warnanya Uptown Rose. Jadi ini sekalian nih, gue pakai untuk di bibir juga nanti. Terus masih produk yang sama, gue aplikasikan ke bibir. Jadi gue selalu kalau misal buru-buru gue ambil warna yang aman deh, warna pink. Abis itu gue bikin tambah lebih seger lagi penampilan gue dengan menggunakan Etude Lip Gloss warna pink. Tuh lihat,
Okay. Time is running. Abis itu gue kick away the shine dengan menggunakan translucent powder dari Oriflame. Itu menggunakan powder brush. Iya loh, waktunya tinggal dikit. Good, smile Yona. Habis itu maskara wide open dari Oriflame, jadi tanpa pakai penjepit bulu mata ya. Ini bulu mata, maskaranya bisa bikin ngelentikin dikit deh. 16 detik. Highlighter. Empat, tiga, dua, satu, and done. I did it. This is, yeah, thank you, son. This is my 5 minutes makeup challenge. Cukup fresh lah ya, kelihatannya ya. Okay. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa makeup tuh nggak perlu lama. Kalau emang lu buru-buru, lu tetap juga kok bisa kelihatan polished, fresh, ready to face the world, okay? Thank you The Balm ID untuk kesempatannya ikutan The Balm ID Vlogger Competition. Wish me luck, semoga menang. Thank you guys, assalamualaikum.